ini. Nih. Ada ayam, ada tahu ini ya, tahu. Dan tentu juga ada gudeg, nangka muda. Hai, kembali lagi dengan saya Titi Ansia Vlog. Untuk kali ini makan siang dengan menu Indonesia food. Nah, saya mau pilih apa sih? Di toko ini banyak sekali makanan khas Indonesia ya sahabat, hidangan Indonesia di sini. Dan ini adalah salah satu dari makanan yang disediakan. Aku coba sobat ya, gudeg Indonesia sama gudeg Hong Kong kira-kira sama enggak ya? Ini gudeg ayam. Wow. Untuk harga sendiri 25, cukup efisien, cukup murah di kantong. Nah, gudeg Hong Kong dengan gudeg Indonesia gimana sobat? Sama nggak kira-kira? Nih, ada ayam, ada tahu ini ya, tahu. Dan tentu juga ada gudeg nangka muda. Coba ya, ini ada dikasih sedikit sambal. Kita tahu ya di sini itu jarang sekali makan sambal. Jadi sama mbaknya itu dikasih sambal. Dan ini ayam. Pupu. Nah, ada jeroannya juga. Ini gudegnya ini masih anget-anget ini. $25 untuk satu bungkus ya sobat. Kalau satu dolarnya itu 1.900 ya, tinggal kita ngalikin berapa gitu. Kalau di Indonesia satu porsi gudeg berapa sobat? Tentu tidak sama ya, per orang yang menjual itu nggak sama harganya itu. Ini untuk rasa aku coba gudegnya. Wow, lezat. Bumbunya nerasuk banget ya. Apa enggak? Ora pengen mulih kayak yang ini ceritanya. Nyedam gudeg keturutan.
Godhong salame kruwasa ya. Ditambah jeroan bareng, guys. Kalau di Indonesia street food itu mungkin seperti ini ya. Untuk porsi mungkin ya cukup lah ya. Ini jenenge makanan Indonesia yang berada di Hong Kong. Hong Kong street food jadi ini. Demikianlah sobat, kali ini makan siang dengan gudeg, makanan khas Indonesia. Seperti itu tadi, semoga terinspirasi untuk sahabatku yang berada di Hong Kong. Jangan lupa ikuti terus vlog saya berikutnya dan like, komen, dan subscribe. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. We love you.